السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kulli harfin Kutiba yuktabu abadal abidin Wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Alhamdulillah نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. yang kita hormati para habaib para asatid hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus beliau good sakit mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik sehingga kita mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim yang sempat berhenti sementara beberapa bulan karena covid atau corona tapi mudah-mudahan nggak ada corona lagi lahir batin yang nyata ataupun yang nggak nyata hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu pembahasan kita sampai di dalam perkara-perkara yang menyulitkan rezeki yang mempersempit rizki yang menjauhkan dan menghindarkan rizki di beberapa pertemuan kita membahas di antara yang menyempitkan rizki atau mempersulit rizki adalah perbuatan dusta berbohong ya kalau kita perhatikan kalau utangnya terus bertambah terus meningkat ya berarti karena banyak yang bohong kalau perorangan bohong bisa mempersulitkan rezekinya apalagi gerombolan berbohong tambah soroh, apalagi gerombolan tadi adalah pengurus Makanya, kalau bertambah utangnya, enggak bukan malah berkurang, ya wajar. Dari sebelum mereka masuk, sudah bohong. Masuk, tambah wake kuroi. Oh, tambah banyak macem-macem. Makanya tadi kita sebutkan, dohir batin yang nyata ataupun tidak nyata utangi Tidak ya, mungkin berkurang tambah terus karena Rasul S.A.W Alaihi Wasallam telah menyampaikan hal itu di dalam hadisnya begitu juga tidur setelah sholat subuh ini hampir menjadi mayoritas dari kita tidur setelah sholat subuh Bahkan mungkin ada yang baru bangun itu setelah terbitnya matahari. Saking enak eh turun Kalau yang sholat subuh tidur si alhamdulillah. Tapi sing tidak sembahyang subuh tang ini baru terbitnya matahari ini naudzubillah apa meneng turune mesobu nah. mari ndelok final nah. mari ndelok final turu terus mari final bal-balane terus buyar turu nah. ini kok melani melek ndelok bal-balan tapi ndak melani sembahyang Walaupun kalau kita bahas hukum fikihnya, kalau tidur sebelum masuk waktunya itu enggak dosa kalau kita bahas ilmu fikihnya tapi kalau kita hanya bahas ilmu fikih tanpa menggabungkan dengan ilmu tasawuf akhirnya ngentengno orang yang ngentengno itu akibatnya nantinya itu justru terjerumus di dalam yang haram di dalam yang maksiat makanya ilmu tasawuf itu bisa membuat kita tidak Menganggap remeh, walaupun di dalam hukum fikihnya itu diperbolehkan dan tidak ber berdosa, karena itu berusahalah untuk melek. Jangan terbiasa tidur setelah sholat subuh, apalagi yang sudah menjadi ayah bapak atau ibu. Jangan mewariskan kepada anak kebiasaan buruk. Itu warisan yang buruk itu Dari orang tua kepada anak Tapi wariskan yang baik Anak itu ajak Melek Setelah sholat subuh Adapun setelah terbitnya matahari Anaknya mau tidur biarkan Yang saya kira enggak sekolah Hah? Kan libur sekolahan Anak sekolah Hah? Ada online Hah? Oh, tapi enak sing duwe sekolahan pancet bayar sing ngajar wong tuane bapak ibu e eh. lah sing hebat meneng disuruh ngerjakan yang mereka belum diterangkan iki menteri ini kayak opo nggak ya. kakek online menteri ini cerdas akhirnya ya apa anak disuruh ngerjakan sesuatu yang belum dia pelajari yang naik kelas 1 anak yang naik kelas 2 belum belajar sama sekali disuruh ngerjakan loh ndak masuk akal ndak masuk akal kalau sudah pernah diajari kemudian disuruh itu adalah tugas seperti PR masuk akal iki durung dipelajari wong tuane ya bingung dhewe ngajari makanya sebagian sekolah itu orang tuanya nggak ngereken wis bapak dikerjakan no tidak dikerjakan bapak lah pihak sekolah juga gitu pihak sekolah mem apa menyadari hal itu karena itu tidak terlalu menekan lah ini menandakan tidak ada sinkronnya antara atas dengan bawah yang atas karena PDW sing nisor ndak terima makanya akhirnya kekacauan dan kekacauan Kesalahan dan kesalahan terus tidak akan mungkin berubah. Kemudian, ada beberapa yang baru yang akan kita sebutkan di sini, di antara yang dapat menyempitkan rezeki atau jalannya rezeki, secara singkat aja: Wan Naumu Orianan, Wal Baulu Orianan wal aklu junuban wa muttaki'an ala janbin wa tahawun bisikotil ma'idah wa harki kisril basol wa thawm wa silbet bil mindil wa silbet fil lel wa gumama fil bet tidur telanjang insyaallah pada umumnya nggak ada yang tidur telanjang, tapi kalau ada karena panas seperti saat ini misalnya kipas angin nggak kuat, mudo, nah ini menyempitkan rezeki. Begitu juga buang air kecil dengan telanjang, tapi ojo ya nggawe colono pisan, ngoyo nggawe colono, buka kan itu, ambek ngadeg ketoro wongi tidak sembahyang lek wongi sembahyang kecipratan najis gue kira gelem walaupun itu di toilet walaupun di toilet ya apa nguyu dibuka selera kani nguyu walaupun di dalam toilet kamar mandi kira-kira setelah kencing itu ndak ada yang netes ada yang netes Kemudian ketika kencing nggak ada yang nyiprat, ada yang nyiprat ke kulit aja nggak terasa, apalagi ke celana. Kalau pakai celana sulit ini mengamalkan ini di kencing telanjang atau membuka secara keseluruhan sulit yang pakai celana. Apalagi sekarang kalau kita masuk di eh, seperti stasiun atau bandara itu toiletnya atau sebagian masjid bahkan sebagian masjid yang ngikuti hal-hal nah, seperti ini sebetulnya itu bukan untuk diikuti apalagi untuk masjid sangat salah sangat salah nah, sediakan bak kencing walaupun ada mikanya ada mikanya tetap namanya kencing opo meneng woni wis ngempet mule mang akhire ngoyone banter tu ini resiko resiko ya. makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <tik> mengajarkan cara istinja mengajarkan cara istinja dan cara ini bukan hanya sekedar membuat kita mendapatkan pahala tapi juga membuat kita mendapatkan kesehatan diajarkan oleh Rasulullah. Masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi atau WC, itu diajarkan oleh Rasulullah. Masuk kaki kiri. Diiringi dengan doa. Afal doanya. Hah? Sing enggak hafal sopong ngajung. Sing hafal, sing hafal. Hah? yo ana hafal, Masuk afal Allah marah Masuk kamar mandi kita diajarkan doa. Kalaupun misalnya kita dalam kamar mandi itu butuh membuka secara keseluruhan, diajarkan doa agar tidak terlihat oleh pandangan jin. Padahal kita masuk kamar mandi nggak ada orang yang lihat, tapi jin dan semisalnya itu Mengikuti kita Mengikuti kita Dan akan bersama kita selalu Nah kalau kita melepas Di dalam kamar mandi Tanpa membaca doa tersebut Maka aurat kita Dilihat oleh mereka Lambacanya nah, Bukan disuarakan, di dalam Hati, Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illahu. Dalam hati bacanya kalau memang harus tapi yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mandi atau semisalnya tidak pernah mandi dengan telanjang tertutup aurat dengan tertutup aurat ya kalau kita mungkin sarungan kalau ibu-ibu misalnya sewean ya. tapi jangan di di luar kali misalnya oh, kalau laki sih mending lek wedok nang kali kok ngono ya bahaya bahaya buntung akhirnya metu kabeh Lah lebih nah, mengajarkan ketika kita mau buang, buang air kecil itu buka sarung misalnya yang pakai sarung memang enak sarungan timbang celonoan nah. kalau pakai sarung itu bukanya itu perlahan-lahan jadi sambil berjalan ke duduk sambil ngangkat jadi sekiranya ketika jongkok itu sarung baru terangkat baru ter, terangkat bukan saat jerungnya melepus di cincin terkadang yang resiko itu kalau di musola atau masjid wongir rodok tua, mal bujeding wis me Lah ini bahaya ini nah, Nabi ndak masuk kamar mandi ketika mau jongkok itu disunahkan untuk mengangkat pelan-pelan Sekiranya ketika jongkok sudah bater ter, terbuka. Selesai berdiri ya gitu. Ketika kita mulai berdiri menurunkan. Jadi ketika berdiri sudah benar-benar tertutup. Diajarkan oleh Rasulullah. Tidak sampai itu nguyut tok mudo. uluyanan. Kemudian wal akel junuban wa muttaqian ala jambin makan dalam keadaan janabat. Makan dalam keadaan janabat, baik itu karena mimpi ataupun bersenggama. Setelah bersenggama atau setelah janabat, karena mimpi bangun tidur, makan, atau bangun tidur, minum, makruh, dan itu juga menyebabkan kefakiran atau sulitnya rizki. Apakah harus mandi? Enggak, untuk menghilangkan kemakruhan cukup dengan membersihkan kemaluan dan sekitarnya wudhu kemudian makan nggak masalah untuk menghilangkan kemakruhan tapi kalau nggak makruh bisa mempersulit rezeki begitu juga makan dengan bersandar makan bersandar misalnya eh, ada sandaran untuk tangannya misalnya atau bahkan mungkin dengan lempengnya berbaring dengan lempeng makan nah, itu kebiasaan raja-raja itu juga mempersulit karena itu kerajaan itu turun menurun berkurang dan berkurang bukan bertambah tapi berkurang apalagi di Indonesia enteh huyarusan kalaupun ada sudah hanya tempat dan orang-orang tertentu sedikit kalau dulu mengikutnya hampir banyak tapi terus berkurang karena itu diantaranya apa? Mereka kebiasaan makan sambil du, apa berbaring dengan lempengnya. Nah ini yang menjadi kebiasaan juga kita dan anak-anak khususnya watahawun bisukotil ma'idah yang jatuh dari makanan kita di piring atau di nampan atau mungkin ketika memasukkan ke mulut ada yang jatuh Kemudian kita remehkan, kita biarkan, itu juga menyempitkan rezeki. Ambil itu, yang jatuh itu ambil, makan. Nah, Gak jijik, kompros, jorok. nggak ada jorok, lah kamu makan di tempat yang jorok, apa? Enggak kamu makan, bukan di tempat yang jorok. Maka ketika jatuh, walaupun itu hanya beberapa upo, ambil makan. Ketika kita remehkan menyeretkan rezeki. Itu. Kenapa? Ketika kita makan satu bering atau satu nampan di dalam makanan ini ada yang mengandung berkah. Tapi kita nggak tahu mana yang mengandung berkah. Lah kalau kita sisakan sedikit. Ini biasanya Bapak-bapak saya sering melihat kalau di tahlilan atau yasinan atau waliman entah itu walimatul urus atau walimal khitan dan yang lain sebagainya kadang dipangan mek pirang puluh disisakan atau dimakan hampir habis atau habis tapi masih ada beberapa upo di piringnya atau di sendoknya ini kebiasaan ini hampir banyak ini banyak hampir di setiap tempat seperti itu setiap daerah seperti itu kalau memang nggak mau makan jangan dimakan mendingan nolak Parek. daripada mangan beberapa suap di ini tuan rumahnya nggak mungkin makan yang ada di buang kecuali bekasnya ulama bekasnya kiai barokah mungkin bisa jadi rebutan tapi jodoh anak no majusari anak no majusari kurang ngergani ulama nggak tahu kenapa wong-wong Padahal pengajian ya Alhamdulillah Ulama juga Alhamdulillah banyak Tapi kenapa kurang menghargai ulama Kalau kita mungkin di daerah lain Ulama datang kiai datang Ngaduk apa Menghormati Walaupun gak salaman itu mereka minimal berdiri Menghormati, mengagungkan Kenapa? Mereka membawa ilmunya Rasul S.A.W Alaihi Wassalam. Tapi coba uang sih nggak duit melbu. Wah ada kabe. Apa? Gara-gara duit eh. Coba nak nggak duit, nggak ngadek. Tapi kalau ulama nak nggak duit, ngi duit, tiga i duit misalnya, nggak ngadek uang uang. Apalagi terkadang orang yang meremehkan, huh, menganggapnya oh iki gelam amplop itu. lah ini keliru. Itu suudan itu. Belum tentu mereka menerima untuk diri mereka mungkin juga untuk sedekah tapi kita nggak nggak tahu sehingga kita nggak boleh sukban mungkin bukan untuk diri mereka tapi untuk bersedekah lagi nyambung sepur ya, sepuran tapi kita sudah keburu sukban dan yang lain sebagainya nggak dihormati enggak hormati ya. lah kalau bekasnya ulama mungkin jadi rebutan kalau bekasnya kita sopos sehingga rebutan kelem, apa itu ditelung? Tidak sikatan wis telung minggu. Nggak ada yang mau? Pasti semuanya meninggalkan. Akhirnya dibuang. Eh, mana mubazir? Sedangkan ada dari saudara kita seiman, seagama, yang mereka kurang makanan. Eh, kita yang punya makanan kemudian buang. Buang. anda? Yang diajarkan Nabi ketika jatuh, walaupun satu upo. Apalagi beberapa upo untuk diambil dan dihabiskan. Nabi seperti itu. Yang jatuh itu sama Nabi dikumpulkan dimakan. Kenapa? Mungkin yang satu itu yang baru ada barokahnya. Yang kita makan tadi itu banyak nggak ada barokah. Yang ada barokahnya kita buang. Yang nggak ada barokahnya masuk ke perut kita. Akhirnya apa? Iku mang lek pengajian ngantuk. Subuh nih tangi mesti telat mari sembahyang subuh lanjut turu lah kenapa yang barokah dibuang jadi makanannya yang masuk bukan barokah nggak membuat dia sehat sehingga enak beribadah tapi membuat dia lesu males ngantuk Hah? kemudian wahar basal wathom membakar kulitnya bawang merah dan bawang putih Wakank silbet binbindil nyapu rumah atau membersihkan dengan sapu tangan atau lap membersihkan rumah nyapu dengan sapu tangan atau begitu juga nyapu rumah di malam hari di malam hari dan juga meninggalkan sampah di rumah baik malam ataupun siang ini dapat membuat atau menyeretkan rezeki. Nah, ini beberapa hal dari kitab taklim muta'lim yang dapat, tapi masih banyak lagi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapat halal. Barokah yang dapat membuat kita semangat dalam menjalankan kebaikan ketaatan dan ibadah amin Allahumma amin Di Sabtu akan datang itu bertepatan dengan hari Asyuro Sabtu akan datang seminggu lagi. Itu bertepatan dengan hari Asyura, yaitu tanggal 10 atau hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari ke-10 atau tanggal 10 dari bulan Muharram. Lah di dalam hari Asyura kita dianjurkan melakukan kebaikan secara umum khususnya puasa. Khususnya puasa. Lah puasa Asyura itu dahulu adalah puasa yang dilakukan para nabi Bahkan Ahlul Kitab, Al-Yahudwan, Nasoro, juga orang-orang Gures sebelum datangnya Islam. Jadi, puasa Asuro itu adalah puasa yang dilakukan oleh para nabi, dan juga dilakukan oleh Ahlul Kitab, Al-Yahudwan, Nasoro, juga orang kafir, Gures, atau orang Gures sebelum datangnya Islam. La puasa Asyura itu termasuk puasa yang memiliki perhatian khusus daripada Nabi Muhammad SAW Yang bisa dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa di tanggal 10 Muharram Di dalam hadis sahihul Bukhari dan sahihul Muslim Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Yang mana Beliau atau Nabi atau beliau Ibnu Abbas ditanya ya. Ibnu Abbas ditanya tentang puasa Asyura lalu beliau menjawab Imam Ibnu Abbas sepupunya Nabi Imam Ibnu Abbas menjawab ma ra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama <Susur> yauman harro Saumahu alal ayam illa hadal yaum Yakni yauma asyura Katanya Imam Ibn Abbas Aku tidak pernah melihat Rasul SAW Alaihi Puasa di hari tertentu Yang beliau jaga ya, Puasa Itu dari hari-hari yang lainnya Kecuali hari ini Jadi Rasulullah sangat menjaga Sangat seperti menanti-nanti puasa di hari Asyura melebihi di hari-hari yang yang lain. Karena itu puasa di hari itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Ini dikatakan oleh ulama itu Yom lahu fadilatun wa hurmatuhu wa Apa keistimewaan puasa di hari Asyura? Keistimewaannya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebur dosa setahun yang lalu ha? melebur dosa setahun yang yang lalu itu puasa Asyura kita jelaskan secara singkat La puasa Asyura ini tidak hanya dilakukan oleh manusia bahkan di dalam beberapa Riwayat dari cerita para ulama dilakukan bahkan oleh semut. Bahkan domba atau kambing mereka puasa. Dan itu diceritakan ada orang di zaman Khalifah Al-Abbasi. Ada orang yang memiliki kebiasaan setiap hari itu memberikan makan semut. Setiap hari jadi ngasih apa ya, jatuhan jatuan makanan atau apa sedikit itu untuk semut. Diperhatikan setiap ia menjatuhkan itu di hari asuro itu semut-semut itu nggak memakannya. Biasanya dilihat beberapa saat setelah itu hilang, nggak ada sudah kotoran itu atau apa pecahan makanan yang dia jatuhkan di tempat itu. Tapi ini utuh sampai ketemu maghrib sampai ketemu maghrib begitu juga daripada yang lain yang mereka ketika dicerita diceritakan tentang kambing yang nggak yang puasa nggak percaya hanya diajak eh ke kandang itu datang ke sana kambing-kambingnya ini nggak nggak ya, ada yang dilup makan atau minum nggak ada. Tapi ketika maghrib, seperti kita kalau kelaparan. Ya. Tapi saya rasa sebagian dari kita nggak nunggu kelaparan, ketok panganan langsung. Wuh. Ya. Ini seperti itu, langsung makan, ya, langsung makan. Nah, karena itu sangat disayangkan kalau kita di tanggal 10 A -A Muharram ini meninggalkan puasa. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah Jangan puasa tanggal sepuluhnya saja Puasa sehari sebelumnya Atau sehari setelahnya Jadi sembilan sepuluh Atau sepuluh sebelas Atau lebih bagusnya lagi Sembilan sepuluh Sebelas Apa Berarti Jumat, Sabtu dan Ahad oh, Minggu, Ahad hmm. Hmm. Jumat Sabtu dan Ahad, ahad. biasakan Ahad atau oh, saat minggu Hai nah, itu termasuk misinya mereka ke umat Islam kita bisa mengganti Minggu ke apa Ahad ke Minggu padahal dulunya itu ya Ahad sudah dibawa oleh Wali Songo itu diajarkan Ahad Romudun ganti Minggu Lah kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari setelah, apa dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya? Karena orang Yahudi itu hanya puasa tanggal 10-nya. Dan Nabi selalu mengajarkan kita untuk tampil beda dengan mereka. Tampil beda dalam segalanya. Jangan sampai sama dengan mereka. Kumis yang tumbuh kumis ya yang tumbuh kumis. Ini Nabi mensunahkan untuk apa? Di TPC. Nabi mensunahkan untuk di TPC. Jenggot disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditumbuhkan, dipanjangkan, tapi jangan begidal, tobo no, tapi sing rapi, cek ketok ngantengi, kalau begidal walaupun wong ganteng ya toh elek rapi panjang rapi ya. orang Yahudi ndak orang Yahudi itu menumbuhkan kumis menyukur jenggotnya dicukur lihat itu bu apa itu ahli apa itu jenggotnya dicukur Pemain bola dulu-dulu nggak? Sekarang dulu-dulu, komis. -dulu. Oh, jenggot dicukur, sekarang banyak pemain bola yang menumbuhkan. Karena apa? Mulai tahu keutamaannya, Kebanyakan sampai keutamanya. Orang menumbuhkan jenggot, brewok itu bisa menjauhkan dari kanker. Menjauhkan dari kanker itu penelitian baru mereka dapatkan, karena itu mereka banyak yang menumbuhkan sekarang. Oh, numbuhkan. lah biar ndak ono, oh, tok Brewok ndak ono, oh, jenggot ndak ada. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi Lah nah, kita disuruh tampil beda kalau mereka komis, kalau kita jenggot. Nah. Sama dengan puasa ini, mereka kalau tanggal 10 tok, kita jangan jangannya tanggal 10, tapi dengan sehari sebelumnya atau dengan sehari setelahnya. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari Imam Ibnu Abbas Rasulullah ketika puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya akhirnya para sahabat ada yang ngomong ya Rasulullah innal yaum tuaddimuhul yahud wan nasara ya Rasulullah hari ini yaitu hari Asyura ini hari juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara maksudnya kenapa engkau perintahkan kami Bukan hanya engkau melakukan tapi engkau memerintahkan kami untuk berpuasa Sedangkan hari ini tuh Hari yang diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasoro Masa sama dengan mereka ya Rasulullah Hanya Rasulullah SAW berkata Menjawab Fa'idha al amul insya'allahu ta'ala sumnat tasi' wal ashir Katanya Rasulullah jika datang tahun yang akan datang Insya Allah kita puasa Sembilan dan Sepuluh nah, Tasua dan Asura Tapi tidak sampai tahun ke depan Rasulullah Alaihi Wasallam meninggal Karena itu ada dalam riwayat yang lain La in bakitu ila gabil La Kalau aku hidup sampai tahun akan datang Aku akan puasa tanggal Sembilannya Jadi Sembilan Sepuluh atau sepuluh sebelas, tapi Rasulullah pernah berharap, bukan tanggal sepuluh, sebelas, tapi sembilan, sepuluh. Nah, ini tentang puasa Asyura. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, nah. dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan hari Asyura yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para salihin. Amin. Allahumah. Amin dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya hidayahnya amin Allahumma amin Umayyum, wa sallallahu alaihi Wasallam sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin